Bagian siapa yang belum bagian? Yang belum bagian mana? Nah, siapa yang begini kuncinya? Tuh, dipegang ya, dipegangin ya. Dipegang antum kuncinya. Siap. 1 2 3. Oke. Tadi kita ada gantungan kunci di foto. Nah, ini banget. Ada petuk sendiri ya, jadi kita beli. Beli tiket nanti ketukerin dapat ini. Kenapa sih kita pilih di sini? Karena pertama buat main-main kalau ke mall sama anak-anak kan sekarang lagi wasir ya, lagi pandemi gini. Jadi Ami pengen ngenalin anak-anak juga ke alam, terus ke curug-curug. Jadi main air juga kalau misalkan berenang kan sekarang lagi serem ya, nggak boleh juga. Akhirnya kita perginya ke lebih ke apa namanya? Air mengalir. Hah?
Tadi juga lumayan nih perjalanan menuju ke Curug Cipete itu lumayan agak terjal naiknya. Terus tadi juga sempat agak mogok-mogok sedikit mobilnya, tapi alhamdulillah lancar sih semuanya. Terus tadi kita juga parkirnya jauh karena kesini kita mesti naik ojek tadi, karena jalanannya serem banget kalau misalkan naik mobil. Terus tadi juga nggak bisa parkir nanti. Akhirnya ini kita sampai, tapi masih harus jalan lagi lumayan agak jauh sama Ayu Eo. Makanya tapi anak-anak masih tetap semangat ya. Mereka masih belum semangat karena mereka belum lihat air. Ayu Eo tuh tahu kan senangnya tuh berenang terus ketemu air. Nanti kalau udah lihat air pasti mereka senang. Nah, jadi di kawasan Cipote ini kawasan hutan, jadi banyak pepohonan, banyak tanaman yang harus di apa namanya? Lindungi. Harus dilindungin. Jadi tuh ya mengenalkan ke Ayu Eo juga nih, ada tanaman ini, tanaman pinus juga di sini. Jadi pokoknya bagus lah buat anak-anak kita mengenalkan ke alam. Hey!
Pak.